Ya inilah. Iya. Kamu sih sama nangis deh, Pak. Kaos, buku, kale, topi. Kale senai, Pak. Pulpennya ini cuman bu. Pulpennya mesti ingat itu. Oh, jalan terus. Berarti tasnya itu dulu, Bu. Dan itu, Pak. Dan ini tadi masuk. Ya. Pak, dinten ini kok kalau badai tangan nih. Ini kan campur diajar. Pilihannya kan sampun materi yang Pak materi pemelan tanah sampun. Terus apa-apa yang dibutuhkan petani. Nah ini kok kan namanya Sabta Usaha Tani. Sabta Usaha Tani ini kan pun kula jelasake pun kula sampeake Sabta Usaha Tani niku menapa. Monggo saiki kula di Ketenan keinginannya aku sih jelas, no? Saat ini dengan Kang Matur, Nopo Sabta Usaha Tani Nopo Nawon. Sabta Usaha Tani Pak. Sabta. Sabta yang konco limo, ya Sabta yang enam. Sabta Usaha Tani ini ku panggil, Sabta Usaha Tani ini ku pirantine petani dalam berusaha tani untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas pertanian. Ini menika sepindah tak bareng menang kok ulangan ndak iso. Sabta Usaha Tani sepindah menika pengolahan bibit unggul Pak, varietas unggul. Jadi jenengan nek petani niku pertama anut sing dibutuhno bibit. Jadi Sabta Usaha Tani niku kebutuhane jenengan Pak. Pertama, bibit, gitu. Kedua, apa Pak? Pengolahan tanah. Baik. Terus kaping tiga, apa Pak? Pengolahan tanah, terus? Pilihan pupuk. Pupuk. Pengairan. Terus pengendalian hama, atau organisme pengganggu tanaman. Nah, sisi lima. Terus yang